Salam sejahtera. Kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Sebelum itu, bagi mereka yang masih baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, komen, dan share supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini. MK nikah dengan kekasih hati Jumaat ini. Kuala Lumpur, anggota kumpulan MK atau nama sebenarnya Muhammad Hairi Amin Hamdan, 26, bakal menamatkan zaman bujang dengan wanita pilihannya Siti Hajar Jumaat ini. Majlis pernikahan MK dan pasangannya itu bakal berlangsung jam 8 pagi, Masjid Jamil Huda, Kampung Melayu Ampang di sini. Berita pernikahan penyanyi rap kelahiran Tawau, Sabah ini juga turut menamatkan spekulasi dirinya bakal berkawin dengan gadis yang digosipkan dengannya sebelum ini. Terdahulu, tular video yang memaparkan aksi mesra MK yang menyaksikannya memimpin tangan seorang wanita tular di media sosial baru-baru ini. Menjelaskan situasi sebenar, MK mengakui dia tidak berminat mempamerkan aksi mesra terbabit dan memaklumkan insiden berpegangan tangan itu berlaku kerana tergapo-gapah mengejar umasah untuk menghadiri majlis jamuan Aidilfitri. Pada masa itu, kami dalam keadaan kelam kabut kerana sudah terlewat untuk menghadiri satu acara. Perkara itu dalam kurungan pimpinan tangan, berlaku secara spontan. Lagipun saya dikelilingi anggota keluarga. Di depan kakak saya, manakala di sebelah adik-adik beradik saya. Di sebelah adalah adik-adik saya. Kalau nak tunjuk mesra pun belum masanya lagi, katanya. Pada Mei lalu, penyanyi rap ini membuat ramai peminat wanita patah hati apabila tular video yang menyaksikan dirinya memimpin tangan seorang wanita dalam satu majlis. Lebih membuat ramai cemburu apabila mereka hadir dengan memakai pakaian sedondon berwarna hitam.